Hello guys, selamat datang ke MFS Hobby Channel, channel hobi untuk kita semua. Okay, so sebelum aku mulakan aku punya unboxing hari ni, korang yang baru jumpa aku punya channel, aku ucapkan selamat datang. Dan yang belum subscribe dengan channel ni, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan tekan tombol notifikasi supaya tak ketinggalan update-update ataupun unboxing terbaru daripada MFS Hobby Channel. Okay, so untuk video kali ni kita nak unboxing Gold VIP Boboiboy Galaxy New Card. Yang ni English Edition. So yang ni aku beli dekat kedai jajan ni. Harga je paket ni dalam RM2 macam tu lah. So ni bukannya kad original daripada Monster Studio tau. So ni aku pun tak tahu ori kad ni daripada brand mana. Tapi kalau korang tengok kat belakang ni je macam ni lah. Dia tulis macam ni je. Dia macam ni. So yang ni dengan kata lain dia adalah fake kad lah. So tapi tak apa, ini just aku nak buat konten je lah untuk aku punya video ni. So jomlah kat sini. Sebelum tu aku ada beli 6 paket lah kat sini. 1, 2, 3, 4, 5 dengan kat tangan aku ni ada 6. Dan aku tengok packaging dia je ada 3 paket yang berlainan rasanya. Betul lah. Kalau korang tengok kat sini je ada 3 paket yang berlainan lah kat sini. Dan yang ini ni, ini tengah dan di tepi. So ada 3 paket yang berlainan. So jomlah kita unboxing, kita tengok macam mana rupa card fake ataupun Boboiboy Galaxy card gold ni lah. Okay, so kat dalam ni dia punya apa ni, card dia macam keras lah. Aku rasa dia material dia plastik. Dan aku rasa dalam satu paket ni cuma ada satu card saja. Okay, so jom kita buka paket yang pertama. So kita koyak je lah. Okey, so kad pertama kita dapat kad Boboiboy dan kawan-kawan. Nah, kita tengok kat sini dia ada attack dia. Attack, energy, so ni ada tulisan VIP dan kat sini ada nombor ni. Nombor apa ni? Nombor 12372239. Dan belakang je macam ni. So material dia plastik. So okey lah, macam kad kan. Macam credit card pun ada sebab ada nombor kat sini kan. So nice lah. Kita tengok sini ada adu-adu dengan Mecha Probe. Okay, so ni kad pertama. Aku letak sini. Dan kita buka paket yang kedua. Okay, so paket kedua kita tengok dapat kad apa. So kad paket kedua kita tengok dapat kad Ying dengan Boboiboy. Dan kita pusingkan lah, kita dapat kad Gopal dengan Yaya. Tengok attack dia 8765768. Okay, so nice, kita letak sini lah. Okay, so kita buka paket yang ketiga. Okay, so kita koyak je lah. Okay, so paket ketiga kita dapat kat belakangnya ada Boboiboy tanah dan probe eh. So kat depan kita tengok dapat kat gambar ni. Boboiboy masa kanak-kanak lah, masa diorang kecil lagi. Okay, so nice. So ada 3 kad yang berlainan eh. So tinggal lagi 3 paket ni, harap-harap tak adalah yang sama. Okay, so kita buka paket yang keempat. So paket keempat kita dapat ni. So ni ada Boboiboy elemental, ada banyak elemen. Dan kat belakangnya gambar ini. Oh, so ni apa, nice. Okay, so kad yang ni kita letak dekat sini lah. So total kita dah buka 4 paket eh. So nampaknya keempat paket yang kita buka ni tak ada yang sama lagi keluar. So tinggal berbaki 2 pack saja lagi. So harap-harapnya janganlah dapat sama eh. Kalau dapat sama memang tak syok lah kan. Okay, so kita buka paket yang kelima. Kita koyak paket kelima. Keluar Boboiboy angin dan Boboiboy peti. Dan kat depan je bergambar dua gambar ni, Boboiboy tanah, angin dengan halilintar lah. Oh, Taufan jumpa dengan halilintar. Oh, is it nice? Oh, kad dia. Okay, so dah 5 dah kita buka nampaknya. Nasib kita agak baik lah hari ni sebabnya tak ada dapat kad yang sama eh. Okay, so tinggal lagi last paket ni, harap-harap janganlah sama eh. Okay, so kita buka. Okay, so kita koyakkan dia punya plastik. Dan paket ke-6 kita tengok ada gambar Yaya dan Feng eh tengah buat kuasa. Dan kita tengok kat depannya, kat depan dapat kat apa? Kita dapat kat ini ada laksa, apa, Laksamana separuh dan Boboiboy dan kawan-kawan lah.
So total lah kita dah buka 6 paket. Nampak gayanya tak ada yang sama lah. So rezeki sikit, rezeki lah. Nampaknya kalau boleh janganlah dapat kat sama kan, tak syok lah untuk kita buat video. Okay, so aku nak recap balik kad-kad yang kita dapat. So kad pertama kita dapat kat ini. Seterusnya ni Yaya dan Gopal, Boboiboy dan kawan-kawan, Boboiboy masuk kanak-kanak, yang ni pun Boboiboy dengan kawan-kawan, dan Boboiboy elemen lah, kuasa 3 je. Okay, so ada berapa? 6 kad lah kesemuanya. Okay, so aku letak kat sini. Aku susun balik lah. Aku susun balik. Sekejap eh, kita susun-susun dulu. Okay, nice. Dan yang terakhir kita letak sini ya. Okay, so inilah je. Alamak, ada pencahayaan lah. Tak cantik eh. Tak cantik juga. Okay, so tak apa, yang ni aku pegang. So inilah je hasil yang kita dapat eh, untuk unboxing Boboiboy VIP ataupun Boboiboy card lah kat sini. So ada 6 paket, semuanya berlainan. Okay, so buat korang yang tonton video aku, terima kasih kerana tonton video aku sampai habis. Dan untuk video aku yang ini pun aku akan buat giveaway lah. Aku nak bagi ke semua card-card yang aku unboxing ni dekat korang, dengan syarat pertama korang kena like aku punya video, subscribe aku punya channel, dan komen dan subscribe. So mudah je, 3 cara je. So korang, sebelum tu aku nak promote sikit lah aku punya video yang lepas. Kalau korang tengok, aku ada buat video jam tangan Boboiboy dengan 3D puzzle. So untuk video tu pun korang ada lucky draw je sampai 25 hari bulan 7. So korang yang tengok video aku, tengoklah video yang sebelum ni juga eh, dan boleh komen dan subscribe jugalah. So syarat je korang kena like video, share subscribe dan komen dan subscribe. So 3 syarat tu je. So kalau korang tak follow salah satu je, so tak boleh nak join aku punya lucky draw. Okay, so untuk video yang ni pun aku akan bagi lucky draw je pada 25 hari bulan 7 jugalah. Video lucky draw untuk card Boboiboy ni lah. So korang, terima kasih kerana support aku punya channel. So aku rasa video aku sampai kat sini saja. So kita jumpa di next video. Okay, bye bye.